Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore teman-teman. Kali ini saya lagi coba jalan-jalan ke sebuah tempat wisata. Masih di Jakarta Timur, nggak jauh-jauh. Dan kali ini saya tidak menggunakan motor atau mobil. Dan kali ini saya naik sepeda. Nih, lihat sepeda. Ini sepeda saya, oke? Nah, buat teman-teman yang mau kesini, harap diperhatikan ya. Karena di Taman Mini ini berlaku ganjil genap, jadi buat teman-teman yang memakai kendaraan mobil atau motor harus diperhatikan, karena pada saat ini saya berada di depan pintu masuk Taman Mini. Ini pintu masuk satu. Nah, teman-teman bisa lihat itu ganjil genap. Oke, dari jam 12 sampai jam 6. Jadi, nah ini teman-teman kondisinya. Nah, ini saya sudah berada di depan pintu masuk satu Taman Mini. Nah, ini pintu masuknya di situ. Yuk, kita masuk sekarang yuk. Nah, kali ini kita sudah mau menuju pintu masuk satu Taman Mini. Nah, di sekelilingnya ini banyak sekali pedagang. Sebenarnya nggak banyak sih, hanya 1-2 orang. Nah, itu dia Taman Mini Indonesia Indah. Di sebelah kiri adalah Museum Purna Bakti Pertiwi. Oke, teman-teman, kita udah mau sampai di pintu masuk dan kita mau beli tiketnya dulu, kartisnya dulu. Nah, di depan ada tukang sapu, kita bilang permisi yuk. Permisi ya Pak. Nah, kita sudah sampai di pintu masuk Taman Mini. Yuk, kita beli tiketnya dulu. Oke. Selamat siang. Misi, Pak. Selamat siang. Ya. Untuk satu orang? Ya, satu orang. 30.000. Satu sepeda. Tutup jam berapa nih, Pak? Jam 6 sore. Jam 6 sore, oke. Okay. Normal. Ganjil genap masih ya kalau motor ya? Apa udah nggak? Itu tiap weekend doang. Oh, tiap weekend? Oh, jam 12 siang sampai sore. Jam 12 sampai sore, oke, okay, siap. 40 ya, Pak, jadinya? 30.000. Ya, masih ya, Pak. Oke, okay, kita udah masuk di Taman Mini. Jadi tiket orang dan sepeda 30.000. Nah, ini kondisi Taman Mini Indonesia Indah. Ntar kita mau berkeliling ya, teman-teman ya. Nah, di depan kita ini adalah apa ya? Semacam Tugu Monas ya. Oke, kita kelilingnya dari arah kiri ya. Nah, ini teman-teman. Kondisi Taman Mini saat ini. Ya nih, ini di depan adalah Jambi. Oke. Kita lanjut belok ke kiri. Nah, di depan itu apa itu? Oh, pintu masuk juga. Oke. Lanjut teman-teman. Sebelah kanan kita masih Wahana Jambi. Nah, kiri itu Sanggar Kerida Wanita Jaya Raya. Oke. Hari ini cukup panas ya, teman-teman ya.
hati-hati. Nah, di kanan kita Riau. Kita lanjut, sebelah kanan adalah Sumatera Barat atau West Sumatera. Nah, ini saya masih melihat satu, dua, sekitar tiga wisatawan yang datang ke Taman Mini. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi keliling Taman Mini dan sebelah kanan kita itu anjungan Kalimantan Selatan. Taman Mini ini cukup luas ya. Jadi buat teman-teman yang hobi berolahraga, entah itu jogging, entah itu naik sepeda, tempat ini cocok buat olahraga. Nah, ini di sebelah kiri kita ada pos pemadam kebakaran. Kita lanjut keliling-kelilingnya. Kita lihat kondisi Taman Mini seperti apa. Nah, itu ada anjungan apa ini? Kereta mini ya. Nah, ini sudah beroperasi ya teman-teman ya. Ini Taman Mini sudah ada dan sampai sekarang tidak terlalu banyak berubah. Nah, sebelah kiri ini ada Taman Ayam Nusantara. Jadi di sini ada berbagai jenis ayam. Nah, ini di depan kita itu Taman Burung. Nah, jadi buat teman-teman yang pecinta burung nih bisa berkunjung ke sini. Sejuk ya teman-teman ya. Kanan kiri banyak pepohonan. Dan kali ini saya mau menuju sebuah tempat wisata. Jadinya kebetulan saya ini punya teman yang bekerja di Taman Mini. Beliau ini bekerja di Taman Reptil. Kita mau cari yuk Taman Reptilnya di mana. Ini dilarang masuk ya. Coba yuk kita lihat yuk teman-teman. Taman Reptilnya ada di mana. Nah, ini sebelah kirinya adalah stasiun kereta api gantung. Oke teman-teman, masih lanjut berkeliling. Di sebelah kiri kita itu ada museum transportasi. Ya, ini kondisinya udah mulai hujan. Mungkin saya akan coba neduh, berteduh ya. Gimana ya kita neduhnya? Nah, ini dia destinasi Bali. Yuk kita masuk yuk. Oh, ternyata ditutup teman-teman. Lewat pintu depan. Hujan. Ini dia. Yogyakarta. Ini dia anjungan Yogyakarta.
Ini dia Yogyakarta, teman-teman. Nah, ini apa ya? Nah, ini suasana di Anjungan Jogja. Oke. Kita balik lagi. Karena kemarin ada yang request mau lihat Anjungan Bali. Setelah ini saya mau ngajak teman-teman ke Anjungan Bali. Oke, sekian dulu ya Anjungan Jogjanya. Oke, teman-teman, masih di Taman Mini. Karena kemarin hati-hati kucing. Oke, lagi hujan. Karena kemarin ada yang request untuk minta ke Anjungan Bali. Kita ke Anjungan Bali yuk. Dan tutup, teman-teman. Oh, men. Oke. Kita pulang aja ya.